Oh, limbah turun dui hidung. Seperti inilah rekaman video amatir warga di daerah Curug Parigi yang menjadi perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sudah sepekan, warna air aliran sungai Cileungsi berubah menjadi hitam pekat. Perubahan warna ini terjadi akibat limbah industri yang mencemari air sungai. Tercemarnya sungai juga membuat hewan-hewan penghuni sungai mati. Bau tak sedap juga tercium di sepanjang aliran sungai. Menurut warga, pencemaran sungai sudah sering terjadi. Meski pemerintah sudah turun tangan, namun tidak kunjung ada hasil. Warga juga khawatir jika hal itu berdampak pada sumur. Ya yang sudah-sudah sih dari limbah pabrik ya. Jadi karena kan sudah sering dari dulu DLH turun sampai kementerian turun, tapi tidak ada pernah habis ya. Warga berharap agar pelaku pencemaran segera bertanggung jawab atas pencemaran sungai ini. Dengan kondisi ini, warga berharap pemerintah bisa serius melakukan penindakan terhadap pelaku industri atau siapapun yang terbukti telah mencemari aliran sungai Cileungsi yang sudah dalam status kritis. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.